الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نعوذ بالله من شر أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا عبد الله ورسوله لا نبي بعده سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا بك نحيا بك نموت وإليك النشور Subhana wa subhanal mulku lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka khairan fi hadha as-sabah fatha wa nasra wa nura bika min sharri ma fi wa sharri ma ba'da. Allahumma inna na'udhu bika min al-'ajz wal kasal, su'il kibar, 'adabin fi nar, 'adabin fi al-qabr. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an, rizqan tayyiban, 'amalan mutaqabbala. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hari ini hari Jumat tanggal 11 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal berapa November sekarang? Tanggal berapa November sekarang? 8, Ustaz. Tanggal 8, Ustaz. Dilanjutkan oleh Allah dengan fasilitas Zoom ini untuk melanjutkan pembacaan kita dari kitab, kajian kita dari kitab Al-Madkhal ila Fiqhil Mu'amalat Al-Maliyah Al-Mal Al-Milki Al-Aqad yang ditulis oleh Dr. Muhammad Usman Al-Shubair, yang kita pada pagi hari ini akan baca dari halaman 183 masih tentang tema al-milkiyah kepemilikan, yaitu pada bab tentang al-quyud al-istisnaiyah al-waridah al-milkiyah. Saya kembali mengulang dalam al-milkiyah tersebut betul milkiyah, kemudian asbab iktisabil milkiyah, kemudian al-quyud al-warida alal milkiyah. Dalam al-quyud al-warida alal milkiyah ada beberapa hal yang disebutkan, antara lain al-quyud al-mulazimah, kemudian setelah al-quyud al-mulazimah, al-quyud al-iradiyah, kemudian yang ketiga ini yang kita baca sekarang, al-quyud al-istisnaiyah al-warida alal milkiyah, yang di dalamnya ada 4 poin. Kita sudah membaca 2 poin. Poin yang pertama yang disebut tentang fardu dharaib istisnaiyah, kewajiban apa namanya, mewajibkan pajak-pajak pengecualian. Kemudian yang kedua yang dikatakan tas'ir ba'd silah ad-daruriyah, penetapan harga. Nah, hari ini kita akan membaca poin yang ketiga, salisan fardu gharamat maliyah ala bagi mereka yang melanggar. Qala al-musannif hafidhahullah ta'ala wa ahlahu wa daman naf'a bi 'ulumihi fid dharain wa bikum ajma'in. Salisan fardu gharamatin maliyatin 'ala al-mukhalifin. Al-gharamatu fil lughati min aghrama idha adda al-mal ghurman wa maghraman wa gharamatan wa hiya ta'ni an yaltazima al-insanu ma laysa 'alayhi. والغرامة المالية ما يلزم بأدائه من المال عند الاتيان بمخالفة. Definisi yang disebutkan oleh penulis, al-gharama secara bahasa dari kata al-gharama artinya adalah addal mal gharman wa maghraman wa gharamatan, membayar harta, membayar dia membayar dengan harta tersebut, gharman wa maghraman wa gharamatan artinya adalah seorang berkewajiban tentang sesuatu yang seharusnya bukan adalah diwajibkan untuk bayar sesuatu yang tidak menjadi laisa alaihi, harusnya bukan jadi kewajiban bagi dia. Kemudian yang diterjemahkan di sini juga al-gharamatul maliyatu, apa yang dikatakan ma yalzam, wajib dibayar daripada harta ketika melakukan mukhalafah. Yang al-gharama ya, artinya yang kita pahami financial penalty, hukuman yang bersifat finansial. Al-gharamatul maliyatu minal uqubati ta'ziriyah.
التي اختلف الفقهاء في جوازها على قولين. Kemudian disebutkan oleh penulis topik ataupun tema tentang al-gharama al-maliyah adalah termasuk daripada sanksi-sanksi yang dalam kategori yang disebut ta'zir, yang para ahli fikih berbeda pendapat di dalam kebolehannya kepada dua pendapat. Al-qawlu al-awwalu zahaba jumhurul fuqaha'i minal hanafiyyati wal malikiyyati wal syafi'iyyati wal hanabilati rahimahumullahu ajma'in ila adami jawazi fardhi gharamat maliyah 'alal mukhalifin fala yu'aqabu al-muzlimu bi akhdhi juz'in min malihi. Pendapat yang pertama, mayoritas para ahli fiqih daripada kelompok al-hanafiyyah wal malikiyyah wal syafi'iyyah wal hanabilah tak boleh menetapkan financial penalty, sanksi denda terhadap orang yang melanggar, maka tidak diberikan sanksi pelanggar muznib dengan diambil sebagian dari hartanya berdasarkan argumen ataupun dalil-dalil yang disebutkan antara lain qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan 'an taradin minkum wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam la yahillu malu mri'in illa bitibi nafsin min. Berdasarkan dua di sini disebutkan ayatnya yang populer An-Nisa ayat ini bukan 59 tuh 29 disitu 59 29 kayaknya. Kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak halal hartanya seorang karena hukuman denda dipahami di situ dia tidak rela diambil hartanya. Argumen yang berikutnya yang dikatakan la masalah karena tidak ada kesamaan antara bainal mal wal mukhalafah antara harta yang diambil dengan pelanggaran yang dilakukan. Syarat hukuman adalah al masalah, mungkin kesamaan dia melakukan pelanggaran A maka hukumannya juga A. Ini argumen pendapat yang mengatakan ada mujawaz fardhi gharamat maliyah 'ala al-mukhalifin. Al-qawlu tsani, pendapat yang kedua, zahaba Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa tilmidhu Ibnu Al-Qayyim ila jawazi fardhi gharamat maliyah 'ala al-mukhalifin fa yu'aqabu al-muzlimu bi akhdhi juz'in min malihi wastadalla lidzalika bima yali. Pendapat yang kedua yang disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa tilmidhu Ibnu Al-Qayyim rahimahumullah ta'ala mengatakan boleh menetapkan gharamah maliyah bagi mereka yang melanggar. Maka seorang yang melanggar diambil sebagian dari hartanya. Dasarkan riwayat-riwayat yang disebutkan, yang pertama maruyan Bahz Ibn Hakim An-Abi Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, sebutkan dalam sebuah riwayat hadis yang dipahami dari Rasulullah SAW dari sahabat Bahz bin Hakim dari ayahnya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda inna fi kulli sa'imati ibilin fi arba'in bint labun la yufar ibilin min nisabiha man ata. Ini tampilannya. Halo, kedengeran gak? Ustaz. Kedengeran. Agak putus-putus Ustaz tadi. Saya mulai kedengeran. Enggak, okay. Sekarang udah kelihatan tuh. hadis riwayat berikutnya yang disebutkan fi kulli dari riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna fi kulli sa'imati ibilin fi arba'in bint labud la yufarqu ibilun min hisabiha. Man ataha mu'tajiran falahu ajruha wa man mana'aha fa inna akhidhuha wa shatra malihi azmatan min azamati rabbina azza wa jal laysa li ali muhammadin minha shay'un. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i dalam kitab bab uqumatu mani' az-zakat. Dipahami dari hadis ini diriwayatkan bahwa kasarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda setiap yang memiliki yang dikatakan sa'imati ibil, unta yang liar tersebut yang tidak dikasih makan secara khusus dengan makan khusus, yang memiliki arba'in maka dia harus menyerahkan zakatnya bintalabu. Saya lupa tuh bintalabu yang usia berapa tahun tuh, 1 tahun atau 2 tahun. La yufa
Arabu ibilun min hisabiha. Siapa yang memberikannya mengharapkan pahala, maka dia akan dapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wajud dilala minal hadis adalah perkataan wa man mana'aha fa inna akhiduha wa syartu malihi. Siapa yang dikatakan menolaknya, tidak membayarkannya, maka kita akan mengambilnya dan juga tadi yang kewajiban zakat tersebut dan juga sebagian hartanya sebagai ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, tidaklah itu berhak buat keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini para mahasantri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, azanillahu iyyakum, fa huwa yadullu ala jawazi fardhi gharamatin maliyatin ala man imtana'a 'aniz zakat wa dhalika bi aghdhi syatri malihi. Dipahami dari hadis ini pembolehan kebolehan yang disebut dengan sanksi finansial, yaitu apa, gharama maliyah, sanksi finansial bagi mereka yang menolak untuk bayar zakat dengan apa, dengan diambil sebagian daripada hartanya. Ini argumen yang pertama. Argumen yang kedua yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia sahabat Amr bin Syu'aib radhiyallahu anhi an jaddihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu su'ila 'an ats-samar al-mu'allaq faqala man asaba bi fi min zihajatin ghayra muttakhidin khubna fala shay'a 'alayhi wa man kharaja bi shay'in minhu fa 'alayhi gharama mithlihi wal 'uqubah wa man saraqa minhu shay'an ba'da an yu'wiyahu al-jarinu fa balagha thaman al-mijanni fa 'alayhi al-qat'u. Hadis riwayat Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala. Disebutkan siapa tentang, Nabi pernah ditanya tentang as-samar al-mu'allak, buahan yang tergantung mungkin. Siapa kemudian kata Nabi, gimana hukumnya mungkin kalau ngambil dari buah tersebut? Kata Nabi, siapa yang mengambilnya bifihi min zihajatin, ya buat dia makan di tempat situ, diambilnya ada buahan yang kita pahami. Dia lewat kebun-kebun, kemudian buahan, diambil dari dia butuh, dia lapar, diambil buat dia makan di situ, bifihi, maka disebutkan di situ kata-kata bifihi dengan mulutnya. Tidak di khubna, di situ dikatakan tidak dimasukin di kantongnya, tidak dimasukin di tasnya, fala syai'a alaihi, karena dikit sekedar buat dia makan doang di situ. Tapi siapa yang ambilnya untuk dibawa keluar, maka dia kena gharamah mislaihi, denda dua kali lipatnya, wal uqubah, dan juga sanksi. Tapi ada lagi, siapa yang mencuri dari hal tersebut setelah ditaruh di tempat yang khusus, misalnya ada yuil jarin, jarin sini yang kita memahami mungkin gudang, sini dikatakan maudi tajfifit tamam, tempat penjemuran kurma, kalbaidar lil himta ataupun baidar buat gandum, maka kemudian dia kadarnya udah sampai seharga al-mijan, kita maknanya seperti mungkin tameng yang digunakan, fa'alaihil qat'u, maka dia dapat dikisos dengan dipotong tangannya, bakal dia dapat dikotak, dikisos, dipotong tangan, fa'alaihil qat'u. Dari hadis ini dipahami adanya jawaz fardi uquba maliyah, dibolehkan menetapkan sanksi finansial bagi orang yang mengambil daripada as-samar al-mu'allaq. Riwayat lain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi dalalatil ibil maktumati gharamatu wa mithluha ma'aha. Unta yang kabur dan disembunyikan, maka sanksinya adalah denda, wa mithluha ma'aha, dendanya adalah yang sama dengan yang kabur tersebut. Bihada, dan dengan ketapan ini juga, dengan ketapan ini juga yang dikatakan Amirul Minin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menetapkan bahwa, dan itu semuanya menunjukkan bolehnya uquba maliyah ala man katama al-ibil ad-dha'i. Harapan tuh, bolehnya yang dikatakan kebolehan untuk menetapkan sanksi bagi orang yang menyembunyikan unta yang hilang setelah ditemukan. Ini jamaah rahimakumullah, mahasantri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dua pendapat yang disebutkan oleh penulis tentang
masalah al-gharamah al-maliyah. والراجح والقول الثاني من جواز فرض غرامات مالية على المخالفين. Penulis Dr. Muhammad Usman Shubair hafizahullah ta'ala huwa ahlahu mengatakan yang kuat, pendapat yang rajih adalah pendapat yang kedua, yaitu boleh fardu gharamat maliyah. Ini juga yang diambil Allah alam besar ulama-ulama di Dewan Syariah Nasional dengan ada fatwa yang menjelaskan kebolehan yang disebut dengan ta'zir ataupun gharamah maliyah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam argumen yang kata penulis karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis dan itu juga diterapkan al-khulafaur rasyidun radhiyallahu anhum ba'da wafati sallallahu alaihi wasallam, terapkan para khulafaur rasyidun, dan ini menunjukkan ada minaskhiha, tidak dinasakh hukum tersebut. Wa idza qulna, dan kalaupun kita mengambil pendapat ini mengatakan dengan bolehnya at-ta'zir bil gharam al-maliyah bi akhdhil mal, dibolehnya ta'zir dengan mengambil harta, fa'innahu yajibu an yu'alam, wajib diketahui dengan ketentuan anna ta'zir innama yajuzu lil hakimil muslimin fil amwal allati takunu mahallan dirtikabi ba'dil jara'im, bahwasanya ta'zir tersebut kewenangannya buat hakim muslim, penguasa muslim pada harta-harta yang menjadi objek kejahatan, sebagian kejahatan. Wa hadza ghairul musadaratil mutlaqah, bukan membekukan, bukan pembekuan yang mutlak dengan harta. Kan ada tuh hukum dia melakukan kejahatan yang berhubungan dengan harta, kemudian gara-gara itu seluruh harta yang dimilikinya dibekukan li amwalil junat atau mu'dhamiha, padahal enggak ada hubungannya dengan harta, dengan kejahatan yang dilakukan. Saya lupa tuh istilah hukumnya. Ini yang berhubungan dengan yang ketiga itu fardu gharamat maliyah. Dia adalah minal quyut al-istisnaiyah. Al-quyut al-waridah. Al-quyut al-waridah alal amwa. Al-quyut al-waridah al-istisna. Al-quyut al-istisnaiyah al-waridah alal mutiyah. Yang keempat, halaman 185. Tahdidul milkiyah al-fardiyah. Tahdid al-milkiyah al-fardiyah. Pembatasan kepemilikan pribadi. Al-murad bi tahdidil milkiyah man ush-shakhsi min mujawazati haddin muayyanin fit tamalluk wa naz'u ma yazidu ala hadzal haddi fil milkiyah al-qa'imati bi ghardi naqli hadzal qardh az-za'id ila ashkhas akharin. Yang dimaksud dengan tahdidul milkiyah adalah melarang seseorang dari melewati ketentuan di dalam batasan ini atau ketentuan ini di dalam kepemilikan yang ada dengan tujuan memindahkan pihak-pihak lain, individu-individu lain. Ini yang dipahami dari kata tahdidul, jadi pembatasan. Mungkin memilikinya nggak boleh lebih dari sekian. Kalau lebih dari sekian, maka kelebihan tersebut diambil kemudian dikasih pihak lain, orang lain. Waqad qamat ba'du dawal al-arabiyyah waqad ba'du dawal al-arabiyyah fi hadha al-'asr mislu Misr wa Suriya. Sebagian negara Arab pada zaman sekarang seperti Mesir, Syria, kasih kepemilikan az-zira'iyyah, lahan-lahan pertanian, lahan-lahan yang bisa digarap untuk pertanian, agribisnis, bihaddin aqsa, batasan aqsa itu maksimal kali ya. Bihaddin aqsa la yajuzu tajawuzuhu, enggak boleh melewati batasan tersebut. Wa zalika bidawa anna qiyamil milkiyatil kabira lil aradi sa'ada ala tanami tabaqatil iqta' wa makkana min at-tahakkum fi tabaqatil fallahin min qibal al-iqta'iyyin. Kenapa kok ada tahdid tersebut, batasan tersebut? Gara-gara diklaim, diduga, diyakini bahwasanya kepemilikan akan membantu berkembangnya mungkin dulu pernah kita dalam sejarah ada
kaum-kaum borju, kaum-kaum feodal, apa namanya, yang dia berkuasa terhadap orang-orang yang dikatakan proletar mungkin. Dan kaum borju, kaum proletar, dan misalnya ataupun apa pekerja-pekerja kasar tersebut min kibal al-iqta'iyyin fi hin an aghlab ad-dawal fil 'alam al-islami lam ta'khudha bi hadha nizam, padahal banyak negara-negara di dunia Islam tidak mengambil konsep ini. Wa abqaw 'ala hurriyyat tamalluk al-fard duna tahdidin wala taqidin, kepada hurriyat tamalluk, kebebasan memiliki, adil hurriyat mimma yadfa'u ila husni istighlalihi wa tanmiyatihi wa istismarihi, karena diyakini dengan adanya hurriyah, freedom, kebebasan ini menjamin, itulah jaminan satu-satunya yang akan menimbulkan ketenangan pemilik harta tersebut atas objek yang dimilikinya, dan itu dapat apa namanya menjadi motif, menjadi apa namanya pendorong dia menstimulasi, menjadi stimulus sehingga dia bisa husnul istiqlal, pengelolaan yang baik, pengembangan yang baik, dan juga dia istismar menginvestasikannya tersebut. Lihada nasyatil hajatu ila bahdi hadil qadiyatil ma'asara wa ikhtalafat wijhatil nazar fiha, makanya menjadi dan ada beberapa pendapat berkenaan dengan masalah ini, yaitu tahdidul mithil fardiyah. Pendapat yang pertama disebutkan zaba ba'dul ulama'i al-mu'asirin amsal Syekh Abdullah Kanun, Syekh Muhammad al-Hamid, Syekh Abdul Aziz al-Badri. Kelompok yang pertama dari ulama-ulama kontemporer yang disebutkan, mereka mengatakan ada mujawaz tahdidil milkiyatil fardiyati mutlaqan. Tidak boleh membatasi kepemilikan individu secara mutlak. Berargumen dengan argumen di bawah ini, dalilnya yang pertama, inna tahdidil milkiyatil fardiyah, pembatasan kepemilikan individu, yatadammanu ilgha juz'iyan lil milkiyatil fardiyah. Berarti itu di dalamnya menafikan kepemilikan pribadi. Ketika dibatasin, ya, menafikan bagian dari pribadi. Wala yajuz, itu kagak boleh. Karena bertentangan dengan fitrah al-bashariyah wal ahkam syar'iyyah. Bertentangan dengan fitrah manusia, bertentangan dengan hukum syariat. Wa min wujuh mukhalafati al-fitrah. Apa buktinya dia bertentangan dengan fitrah? Yu'addi ila qatlin nasyad fil abrad. Itu tidak menyebabkan apa namanya, tidak muncul memberikan gairah orang individu untuk berusaha, karena apa? Akan dibatasin. Wa ya'til juhudahu, menyia-nyiakan upaya-upaya yang dilakukan. Wa yaqdi ala mawahibihim, apa namanya, menghilangkan bakat, apa namanya, kemampuan mereka. Wa yahul bainahum bainar raghbah fi tahsil, kemudian mencegah, menghalangi antara mereka-mereka yang punya kemampuan dan bagaimana apa keinginan untuk tahsinil intaj, perbagus produksi, wal ibda', inovasi, mimma yuhaddidu, dan ini mengancam an-nizam al-iqtisadi, perekonomian. Ini yang dikatakan bentuk apa namanya mukhalafahnya lil fitrah, bertentangan dengan fitrah. Bagaimana dengan hukum syariat? Apa bentuk pertentangan ini dengan hukum syariat? Annahu i'tida'un sharihun 'ala amwalin nas allati hazaha wa an'ama Allah hazuha wa an'ama Allah biha 'alaihim. Itu jelas-jelas adalah pelanggaran terhadap harta yang mereka miliki yang diberikan Allah kepada mereka. Wallati hasaha rasatish syari'atul islamiyyatu, halaman berikutnya, yang mana syariat Islam itu sangat peduli dalam pelindungannya, ala himayatiha idza tusibat bi turuqin masyru'atin, kalau diperoleh dengan cara-cara yang benar. Ini argumen yang pertama, karena pembatasan tersebut yukhalif al-fitrah wa yukhalif al-ahkam asy-syar'iyyah. Argumen yang berikutnya, tahdidu inna tahdidal milkiyatil fardiyati bi haddin muayyanin la yajuzu ba'da tamalluk,
Gak boleh pembatasan kepemilikan pribadi dengan kebatasan tertentu, gak boleh setelah dimiliki. Dan itu kan menurut kasapu tadi, karena di situ berarti rampas, melanggar atas hak-hak yang dibenarkan, yang diaku, yang dilindungi. Wakadali kali aju, sebagaimana juga kagak boleh sebelum dimiliki. Karena apa? Tahjirun ala nas, wafi hazrun li amrin mubahin bighairi dalil. Ini namanya mencekal atau menghalangi orang untuk memiliki, dan juga ini adalah sebuah pelarangan terhadap perkara yang dibolehkan tanpa adanya dalil. Argumen yang ketiga, inna haqqal milkiyatil fardiyati sabitun wa muqarrarun syar'an wa yaqumu ala asasin asilin min hurriyati ta'amul rafil haraj 'aninnas bitamalluk falyuqayyidu hadha tetap apa namanya sudah ada dan diakui oleh syariat dan berdasarkan atas prinsip yang apa asil min hurriyati ta'amul prinsip yang kuat yang sangat mendasar kelitan manusia di dalam memiliki, maka tidak dibatasi hak ini dengan kadar tertentu. Walam yu'thar 'anil rasul sallallahu alaihi wasallam wala an ahadin min al-khulafa'ir rasyidin annahu qayyada al-milkiyatil fardiyah, tidak didapat riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sayyiduna maulana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam dan juga daripada khulafaur rasyidun radhiyallahu anhum bahwasanya mereka semuanya membatasi kepemilikan pribadi. Ini pendapat yang pertama, kagak boleh tahdid al-milkiyah al-fardiyah. Al-qawlu tsani dzaba Syekh Mustafa As-Sabai al-Khafif wa Syekh Muhammad Alhamdulillah, jawaz tahdid Mustafa As-Sibai Syekh Ali Khafi milikan pribadi. Illa anna Syekh Mustafa As-Sibai qassara tahdid ala al-milqiyat al-mustaqbaliyah duna al-milqiyat al-qa'imah fi hin anna Syekh Ali Khafi wa Syekh Muhammad Yusuf Musa ajaza at-tahdid fi kafati al-milqiyat al-qa'imah al-mustaqbaliyah fa yajuzu li wali al-amr ba'da suduri qarar at-tahdid ayyu sadira ma zada 'an al-hadd al-muqarrar fi al-milkiyat al-qa'imah. Di sini ada perbedaan sedikit. Yang pertama, Syekh Mustafa Sibai membatasi hal ini buat kepemilikan yang akan datang, mustakbal yang kita pahami, bukan kepemilikan yang existing pada saat ini terjadi. Syekh Ali Khafib dan Syekh Muhammad Yusuf berbeda. Semua macam kepemilikan, apakah yang akan future ataupun yang existing, al-qa'imah wal-mustaqbaliyah, maka boleh kepada penguasa setelah dia membekukan, mengambil yang melebihi daripada ketentuan yang telah ditetapkan pada existing kepemilikan. Kepemilikan memperbolehkan juga Syekh Ali Khafib dalam pemahaman ataupun pendapat beliau buat penguasa naz'ul haddiz za'id, mengambil yang lebih dari secara cuma-cuma tanpa ada imbalan ganti rugi. Wastadalu 'ala jawaz at-tahdid, semua ulama-ulama tersebut punya argumen kenapa dibolehkan dengan pertama, inna itlaqal yadi fi tajmi' ath-tharwati wal istiksar minha ma futir 'alaihi al-insan min hubbin lil mal wa dhinnun bihi qad yuaddi ila at-tafawuti al-had baina afrad al-ummati fi as-sara. Karena kebebasan yang sebebasnya yang mutlak dalam mengeluarkan sumber daya alam sarwah, kemudian memperbanyak dari asahan ini dapat qad yuaddi, dapat bisa menimbulkan at-tafawutul had, kesenjangan yang semakin dalam jauh antara individu-individu dalam umat dalam kekayaan. Fatatajamma sarwatul 'amma fi yadi fiyatin qalilatin min nas, maka kekayaan banyak hanya terkumpul pada sekelompok orang. Ammal kasrah, sedangkan orang banyak faqad faqadat kull shay'in illa al-faqr wal haja wal istikana wal khudu,
maka dia enggak memiliki apapun. Dia tidak memiliki, dia kehilangan segalanya kecuali kemiskinan, kefakiran, kebutuhan. Bisara alladzina tafiqu yastakhdimunahum bi abkhasil ujur wa yastazilunahum. Tadi mungkin orang-orang yang sangat kaya banyak, orang-orang yang terlalu banyak kekayaannya dan itu sedikit, dan sebaliknya kelompok lainnya, orang-orang yang miskin yang banyak yang dia manfaatkan, dia apa namanya dapatkan jasa mereka bi abkhasil ujur, dengan upah yang sangat murah, dan itu juga yastazilunhum, jadi dijadikan kayak hinan tauzim qirarihim bila ma yuqituhum, kemudian apa namanya, mereka sampai kepada yang tersebut karena pengaruh kelemahan mereka. Jadi orang-orang yang banyak tersebut, mereka gak bisa apa namanya banyak punya kekuasaan, gara-gara mereka sangat lemah, sangat fakir, sangat miskin, sangat butuhkan kepada makanan ekonomi. Selain orang kaya yang sedikit tersebut, yang jumlahnya sedikit, bukan di sini, yang fi'atin qalilun nas manfaatkan dan berlebihan. Kama yu'addi hadza, sebagaimana ini juga dapat menyebabkan intilaq qulubil kasrah. Jadi kebanyakan orang yang miskin tersebut di dalam hati mereka akan penuh dengan al-hiqd wal baghdha ala ashab hadza al-fara'il al-'arid alladziina yarawnahum dunahum daman wa khalqan wa manzilatan, yang terlalu banyak kekayaannya yang begitu melimpah sehingga sampai melihat mereka seolah-olah bukan dari kelompok manusia, dunahum daman wa khilqan wa manzilatan wa hadza bitali, dan ini gara-gara kesenjangan yang terlalu dalam, beda jauh, yu'addi ila sira'it tabaqat, artinya ada konflik di antara level-level tersebut. Wa idza wasal al-amru ila dzalika, kalau sampai seperti itu, fala budda min tadakhuli waliyil amr bi tahdilil milkiyatil fardiyah, maka harus ada intervensi daripada penguasa untuk membatasi kepemilikan individu. Argumen yang berikutnya, nomor dua, innal islam yaqra'u ihtibas al-mal lada fi'atin khasat innal umati duna ghairiha kama ja'a fil Qur'anil Karim wa sirat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam membenci ditahannya harta pada sekelompok orang tertentu ataupun sekelompok masyarakat dari ummah tanpa kesempatan kelompok lain, sebagaimana di dalam Al-Quran, di dalam sirah Rasulullah SAW. Al-Quran menyebutkan kaila yakuna dulatan bainal aghniyai minkum, surat Al-Hasyr, potongan daripada surat Al-Hasyr tersebut, ayat ke-7. Nabi Muhammad SAW dikatakan dalam sirah mempraktekkan prinsip ini ketika membagikan harta pasan dari Mekah. Kemudian juga Nabi menambahkan kepada wa'adhafa ilal muhajir ilal muhajirain isnaini minal ansar kana shkuanil hajah, ditambahkan juga kepada dua orang daripada al-ansar gara-gara mereka membutuhkan, mengadukan akan kebutuhan mereka. Jadi di sini dipahami dulu Rasulullah SAW tidak membatasi ataupun perputaran harta itu, kewenangan ataupun akses kepada harta tersebut kepada sekelompok saja. Misalnya dalam prakteknya Nabi tadi, Nabi tidak hanya membatasi kepada al-muhajirin tapi juga kepada ansar. Argumen yang ketiga, qiyas tahdid milkiyah fil miqdar ala jawazi tahdidiha fil athar, faqad ajaza al-fuqaha taqidaha bi 'adami ad-darar bil akharin lil maslahah, fa yajuzu tahdiduha bi haddin ma'iyyin lil maslahah. Argumen ketiga yang membolehkan adanya pembatasan gara-gara kita juga mengkiaskan pembatasan kemilikan dalam kadar tersebut, karena dalam asal-asal tersebut juga para al-fuqaha rahimahullah ta'ala membatasinya dengan tidak boleh menimbulkan baik kepada orang lain gara-gara ada kemaslahatan. Gara-gara dalam hal kepemilikan ketika menimbulkan mudharat, tidak menimbulkan masalah ataupun membahayakan orang lain, maka kemilikan tertentu harus dibatasi. Begitu juga di sini
dipahami kepemilikan pribadi dibatasi dengan batasan tertentu, dengan kadar tertentu, lil maslahati, gara-gara adanya kemaslahatan. Argumen yang keempat, wali anna lil imami taqidul mubah li qawli ta'ala, seorang imam dibolehkan untuk melakukan taqid, pembatasan perkara yang mubah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa ziyadatul milkiyah minal mubahat allati yajuzu li waliyil amri taqiduha. Dan apa namanya, kelebihan kepemilikan adalah perkara-perkara yang mubah yang dibolehkan kepada penguasa untuk membatasinya, membatasi taqid, mengikatnya dengan batasan tertentu. Argumen yang kelima yang disebutkan, istadalla Syekh Ali Al-Khafif ala jawazi musadarati zaid anil miqdar al-muhaddad biduni ta'wid bil qiyas ala jawaz fardhi dara'ib istisnaiyah. Syekh Ali Al-Khafif juga berargumen bolehnya membekukan harta yang lebih daripada kadar yang telah ditetapkan tanpa adanya kompensasi, mengkiaskannya dengan bolehnya menetapkan dara'ib istisnaiyah, pajak-pajak pengecualian. Fayajuzu li waliyil amr ay ya'khudha min amwal al-aghniya ma yakfi li saddi hajati tajhizil juyush. Maka boleh buat seorang penguasa mengambil harta daripada menetapkan untuk mengambil dari hartanya orang-orang kaya untuk mencukupi kebutuhan apa namanya alutsista tajhizil juyush, apa namanya membekali, mempersiapkan pasukan litifa'an biladil muslimin untuk mempertahankan diri buat atau apa namanya melindungi daerah-daerah yang dimiliki oleh umat Islam. Fama yukhadhu fi hadhil hala yukhadhu biduni. Dalam kondisi ini yang diambil dari harta orang kaya tersebut diambil tanpa ada kompensasi. Wal akhdhu fil halaini sawa'un li anna kullan minhuma taqdi bi ad-darurah. Baik apa namanya dalam ketetapan pajak tambahan tersebut ataupun di sini dengan kelebihan dengan mengambil membekukan harta yang lebih tersebut dipahami oleh Syekh Ali Al-Khafif rahimahullah taala adalah sama, yang mana di situ adalah untuk kebutuhan darurat tersebut. Wal qiyas ala amr Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga argumen lain menganalogikan, mengkiaskan perintah Rasul sallallahu kepada sahabat Al-Ansari dengan mencabut kurmanya sahabat Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu gara-gara yalhaqud darar bighairi, itu menyebabkan apa namanya mengganggu, menimbulkan darar kepada orang lain. Ini para mahasanti yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua pendapat para ulama yang disebutkan ulama kontemporer tentang tahdid al-milki al-fardiyah. Warrajih ma zaba ilaihi ashabul qawl al-awwal. Penulis mengatakan pendapat yang kuat itu pendapat kelompok yang pertama, Syekh Abdullah Al-Kamun, Syekh Muhammad Al-Hamid, Syekh Abdul Aziz Al-Badri rahimahullah ta'ala, yang tak boleh ya al-fardiyah bihaddi mu'ayyan, tak boleh membatasi kepemilikan pribadi dengan batasan tertentu, idza ma tamma iktisabuha biturukil masyru'ah, kalau telah dimiliki dengan cara-cara yang benar. Wadal mullakuma alaihim min wajibat, kemudian pemilik-pemilik tersebut telah melaksanakan kewajiban mereka daripada kewajiban finansial dan kewajiban agama dan kewajiban akhlak, karena Islam yar'a melindungi al-milki al-fardiyah, perhatikan dan melindungi kepemilikan pribadi, wa sunaha dan melindunginya min ayyi atida'in 'alaiha, dari segala macam pelanggaran, wala yujtadin tadyiq wa la yujuzu tadyiq nitaquha aw al-minku naz'u milkiyat al-aqar bi hal min al-ahwal, enggak boleh mencabut kepemilikan pribadi terhadap aqar, harta-harta yang tidak bergerak, lahan apa namanya tanah dan properti dengan dalam kondisi apapun. Lakin akan tetapi yustasna, dikecualikan, ma idza kana, kalau iktisabul milkiyati biturq ghairil masyru'ah, proses kepemilikannya, sumber kepemilikannya tersebut dengan cara-cara yang tidak disyariatkan, at
atau iqtadatil maslahatul amatu zalik, karena adanya kemaslahatan umum yang mendesak. Wa idza nuzi'at lil maslahati al amati fayajuzu, kalaupun dia dicopot, diambil, dilepas, diambil kepemilikan tersebut gara-gara kemaslahatan, maka itu dibolehkan bi'iwadin fauriyin adil, dengan syarat adanya kompensasi ganti untung, bukan ganti bi'iwadin ma fauriyin malin, dengan kompensasi yang segera dengan harga yang adil. Selesai kita membahas tentang tema yang ketiga dari milkiyah, yaitu al-quyut. Kemudian kita lanjutkan halaman 189, tema terakhir daripada milkiyah, yaitu Nazratul Islam ilal milkiyah. Jadi tentang hakikatul milkiyah, asbab iktisab, kemudian al-qurud, al-quyud, bukan al-qurud, al-qurud jama' qard ataupun yang keempat penulis tentang kepemilikan, membahas tentang Nazratul Islam ilal milkiyah. Bagaimana Islam punya ketentuan di dalam kepemilikan, aturan umum kepemilikan dalam Islam. Innal mutatabbi' li nusus, apa aja aturannya secara singkat, misalnya ada 5 atau 6 poin. Yang pertama, Islam mengakui kepemilikan pribadi. Yang kedua, yang dikatakan Islam menganggap kepemilikan pribadi tersebut adalah istikhlaf ilahi, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, minha rabbani. Kemudian yang ketiga, Islam syaddada fi ittiba', Islam sangat tegas dan sangat keras di dalam bagaimana mengikuti cara-cara yang diperbolehkan di dalam memiliki. Kemudian Islam yang keempat, syaddada fil man'i, Islam sangat keras juga melarang menggunakan kepemilikan untuk kerusakan. Kemudian yang kelima, Islam mengakui adanya kepemilikan umum pada aspek-aspek ataupun objek-objek yang sangat vital buat banyak orang. Ini secara umum highlight ataupun apa saja sih Nazratul Islam. Karena tadi secara sederhana penulis sangat ini nih panjang, mungkin banyak membahas pada poin yang pertama. Nanti kita akan baca. Innal mutatabbi' linususil waridah fil Qur'anil Karim was sunnati nabawiyyah yajidu anna lil islami nazratan khassatan fil milkiyati tatamatsalu fil jam'i bainal milkiyatil fardiyyah wal milkiyatil 'amah fi tawazun wa i'tidal. Yang membaca teks-teks yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis, yang mengkaji, mendapatkan bahwasanya Islam punya pandangan yang spesifik ke dalam kepemilikan, dan itu tergambarkan misalnya dalam hal bagaimana Islam mengharmoniskan antara kepemilikan pribadi dan kepemilikan umum dengan sebuah hubungan yang sangat indah dan moderat, ya tidak tawazun wa tidak, keseimbang dan adil. Wa hadzin nazrah, tentunya pandangan ini tanbu'u minal ma'rifati tammah, berdasarkan bersumber dari pengetahuan yang paripurna, bihajati kullin minal fardi wal mujtama', terhadap hajat individu dan masyarakat. Wa min mazahiri hadza tawazun, apa sih bentuk tawazun yang ada tersebut, keseimbangan, keharmonisan, keharmonisan dalam hal ini. Maka bentuknya kayak gimana? Pertama yang dikatakan iqrar al-milkiyah al-fardiyah wa ja'luha asas bina'ihil iqtisadi. Islam mengakui kepemilikan individu dan menjadikannya sebagai perekonomian. Kemudian Islam juga tahdid asbab iktisabil milkiyatil masyru'a wa ghairil masyru'a, menetapkan, mengatur mana saja sebab-sebab kepemilikan yang disyariatkan, mana saja yang tidak disyariatkan, mana saja yang legal dan ilegal. Kemudian juga Islam dalam kepemilikan tersebut punya konsep taqyid al-milkiyah, membatasi kepemilikan bitakalif wajibat, dengan ketentuan, dengan kewajiban-kewajiban, dengan ketetapan-ketetapan yang tadi, contoh-contohnya yang sudah kita baca. Kemudian juga Islam yang dikatakan iqrar al-milkiyatil 'amah fil asya' ad-daruriyah, Islam mengakui kepemilikan umum pada barang-barang yang dikatakan
penting, pokok yang menjadi hajat banyak orang. Ini kesimpulan ataupun gambaran pengantar. Kemudian penulis menjelaskan poin yang pertama daripada Nazratul Islam ilal milkiyah. Awalan al-Islam yuqirru al-milkiyah al-fardiyah wa ya'aluha asas al-bina al-iqtisadi. Islam menetapkan kepemilikan pribadi dan menjadikannya dasar pembangunan ekonomi. Lam yakunil Islam fi iqrar al-milkiyah al-fardiyah bid'an fi tarikh. فالناظر في تاريخ الأمم القديمة والحديثة يجد أنها قد أقرت الملكية الفردية للإنسان. Dalam hal ini, Islam konsepnya bukan hal yang baru dalam sejarah. Bid'an fi tarikh, bukan bid'ah, bid'ah atau baru dalam sejarah. Dia membaca sejarah umat-umat terdahulu, al-umam al-qadima wal-haditha, dia akan mendapati dari dulu dan bangsa-bangsa umat-umat juga sudah menetapkan yang namanya al-milki al-fardiyah lil-insan, kepemilikan individu buat manusia. Misalnya di sini dikutip para masan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bangsa Yahudi, mereka menetapkan al-milki al-fardiyah, kepemilikan individu, di samping kepemilikan keluarga dan kepemilikan umum. Jadi saya memahaminya ada kepemilikan pribadi, ada kepemilikan keluarga, ada kepemilikan umum. Fa inda ma dakhala al-yahud ard kan'an, ketika bangsa Yahudi, kaum Yahudi memasuki daerah Kanaan, qusimatil aradi ala qabail bani Israel, lahan-lahan di daerah tersebut mereka bagi berdasarkan kabilah-kabilah bani Israel. Wa khassu kulli qabilatin biqismin minal ardi yatanasab ma'adadi afradiha, dikhususkan setiap kabilah tersebut dengan jatah porsi sesuai dengan bilangan yang ada. Wa min thamma qamat kullu qabila bitawzi' nasibiha, kemudian kabilah tersebut mendistribusikan kepada anggota-anggotanya, ala usariha, kepada keluarga mereka, liyakuma kull afradi kulli usrah bistighlali hissatiha minal ard, dan agar setiap keluarga memanfaatkan jatah yang diberikan. Summa tahawwalat tilkal milkiyatul usariyatu ba'da dhalik ila milkiyatin fardiyatin kharisah. Asalnya demikian, kemudian setelahnya berubah daripada kepemilikan keluarga menjadi kepemilikan yang dikatakan fardiyah khalisah, kepemilikan individu yang murni. Haisun taqalat milkiyatil usratu, haisun taqalat apa yang dikatakan, halo, halo, Ustaz Muni. Putus-putus suara Salumi. Oh, putus-putus, mohon maaf, putus-putus. Ini permasalahan bukan di masalah ini, mungkin koneksi saya. Bili u'ida taqsim qismin kabir min al-ardi 'alayhim, lakin al-yahud ba'da an taraku syara'i Allah balagha muntaha al-hirs 'ala jam'il mal wa iqtinazihi mimma adda ila qaswati qulub al-aghnia' 'ala al-fuqara wa maut ad-damir indahum wa sa'adum 'ala dhalika yabu rijal ad-din 'an at-tawjih wal-irsyad wal-islah. Dan Yahudi dalam masa setelah mereka balik lagi dari masa mungkin Babilonia, dikembalikan lagi itu distribusi banyak daripada lahan tersebut kepada mereka. Tapi bangsa Yahudi tersebut setelah mereka meninggalkan aturan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, mereka begitu rakus dalam mengumpulkan harta dan menimbunnya, yang menyebabkan matinya hati para orang kaya terhadap orang-orang fakir dan miskin, dan mautinya perasaan mereka tersebut sehingga tidak mampu, sehingga tidak membantu orang-orang miskin, ditambah juga dengan tidak adanya peringatan, nasihat-nasihat, perbaikan-perbaikan daripada tokoh-tokoh agama, para ulama-nya tersebut. Faqamat fil mujtama'il yahudi madiyatun taghiyatun
maka yang apa namanya yang terjadi dalam masyarakat mereka, bangsa mereka, ada yang dikatakan madiyatun taghiyatun, kaum materialisme yang berkuasa, taghut materialisme, tamassalat fi jash'il aghnia, yang dalam bentuk rakusnya orang-orang kaya, eksploitasi yang mereka lakukan, kezaliman, urmanil fuqara min adna wasailil 'aysh wa qabulin bizzil wal hawan, enggak di apa namanya orang fakir itu begitu apa namanya miskinnya, bahkan hanya untuk apa namanya kehidupan yang sederhana standar aja mereka tidak mendapatkan, dan juga mereka begitu dihinakan dan dilemahkan. Kama Arab itu bangsa Yahudi sejarahnya. Bagaimana dengan Yunani? Nah, penulis nih ada satu halaman dua halaman menyebutkan tentang sejarah Yunani juga. Kama Arab al Yunan al milkiyah al fardiyah. Bangsa Yunani, Yunani juga mengenal konsep kepemilikan pribadi. Lakinnahum ghalu mughalatan syadidatan wasalat ila haddi at-taraf wal istighlal, tapi mereka berlebihan yang sangat melampaui batas, yang sampai kepada batas kemewahan, kemewahan dan istighlal tadi mungkin berlebih-lebihan yang sangat mengeksploitasi pihak lain, sehingga berkata Socrates, 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 saya pahami ya Socrates, sampai apa namanya tokoh di dalam bangsa Yunani tersebut yang terkenal salah satunya Socrates. Apa kata Socrates? Laqad asbal aghnia yanfiruna min sa'ir tabaqati al-ukhra nufuran yufaddiluna ma yal li sarwat min lain. Sehingga kalaupun ada orang-orang yang akan ditemukan orang-orang yang fakir misalnya. Wa fi tilkal awdha' iqtara Aflatun fi kitabil jumhuriyyati iqtirahan yataḍammanu taqsīman al-mujtama' ila thalathi tabaqat. Pada kondisi itulah, kondisi apa namanya Yunani saat itu, Plato idenya dalam kitab Al-Jumhuriyah Republik bagaimana mengklasifikasi masyarakat saat itu kepada salah si tawakat, tiga level. Yang pertama yang dikatakan tawakatul hukam wa yallati taj'alu nizam ma'isyatiha biduni milkiyat fardiyah wa biduni ikhtisas bin nisa wal aulad. Level apa namanya hukam, mungkin penguasa, pejabat-pejabat yang menjadikan sistem kehidupan yang tersebut tanpa ada kepemilikan pribadi dan tidak diwakili laki tersebut dan dia memiliki apa namanya tanpa ada kepemilikan pribadi. Kemudian yang berikutnya tabaqatus tsaniyah atau tabaqatul muharibin, level militer, mungkin kelompok militer alladzina yadfa'una lid-daulah wa alladzina yaishuna fi sakanat 'ammah wa tuwaffiru lahum ad-dawlah ma yahtajuna ilayhi min ta'amin wa syarabin wa kisa' dun ikhtisas bil amwal wa nisa', kebutuhan mereka, mereka yang hidup di tadi mungkin kamp-kamp militer dan semisalnya, dipenuhi kebutuhan yang tersebut, pangan, apa namanya, makanan, sandang pangan, papannya, dan ini juga bukan di dalamnya tidak dihususkan buat, tidak dihususkan dengan harta, dan juga tidak ada orang perempuan di sini dalam level ini. Kemudian tabaqah as-salisah, tabaqah tujjar wa sunna' wal muzari'in. Level yang ketiga ataupun kelompok yang ketiga yaitu kelompok at-tujjar, tabaqah tujjar wa sunna' wal muzari'in, pedagang, pebisnis, petani. Fahula lahumul haqqu fil milkiyatil fardiyah. Mereka lah yang punya hak untuk kepemilikan pribadi. Wa insyal usr wal ikhtisas bin nisa wal aulad. Membina keluarga, mengkhususkan kepada laki-laki, apa namanya, khususan kepada perempuan dan anak-anak. Walakin laysa li afradi hadzihi tabaqah haqqut tawarus. Tapi dalam kelompok ini tidak ada hak untuk mewariskan. Fa idza tufiya wahidun min afradi hadzihi tabaqah. Jadi kalau ada yang meninggal dalam kelompok ini, alat milkiyatu minal amwal wal aulad ila daulah, maka kepemilikannya menjadi milik negara, hartanya dan anak-anaknya. Fata khuzud daulatul aulad wa tu'idduhum, maka negara akan mengambil anak-anak tersebut, wa ta'uddu wifqa wa tu'iddu wifqa nizamin tarbawiyyin hadidin bi'indati tasannufatihim,
kemudian nanti di anak-anak tersebut dilihat dimasukin kepada level yang mana atau kelompok yang mana, apakah kelompok yang tabaqatul hukam, pejabat atau penguasa yang menentukan hukum, atau yang tadi militer atau bisnis. Ba'da tasannufi mila tabaqati salakin hadha al-iqtira, ini ide yang dikatakan kata penulis bersumber dari idenya Plato dalam bukunya Al-Jumhuriyah. Lakin hadha al-iqtira lam yakhruj ila hayz at-tanfiz fil mujtama, tapi ide ini enggak sampai dipraktikkan dalam masyarakat Yunani. Wa intuqida min akthar min wahid, banyak dikritik. Fa Plato nafsu ra'a annahu muta'azziru tatbiq, yang apa namanya pencetus idenya juga ini apa namanya berpendapat juga ini susah untuk diterapkan. Wa adal anhu, dan dia merevisinya dalam kitab Al-Qawanin. Wa qtaraha badalan minhu tawzi' al-tharwa bainan nas bitasawi ma baqa haqqiyatil ma baqa haqqil milkiyatil lidaulah, dan dia menggantinya dengan konsep ini, diganti aja dengan konsep tawzi'us tharwah, mendistribusi harta tersebut di antara manusia dengan bitasawi, sama rata mungkin, dengan memperhatikan menetapkan adanya al-milkiyah al-daulah. Ini dalam masih kita bicara orang Yunani. Kemudian halaman 191. Wanada aris mabda'il milkiyatil fardiyya linnas ma'ata'il jama'ati haqqal intifa'i biha, prinsip kepemilikan pribadi buat semua orang tapi diberikan kepada jamaah hak untuk memanfaatkan dari kumpulan tersebut antara sesuai dengan etika yang berlaku, akhlak yang berlaku, dan juga aturan. Wa istanidu ra'yu Aristoteles fi qarari kiatil fardiyya ala tifaqiha ma'afitr di linsan wa ma'al kiatil fardiyya di linsan ila tanafus wa ziyadat di taj. Dan pendapat Aristo tersebut ketika dia menyandarkan apa mengusulkan tentang adanya kepemilikan pribadi buat semua orang dibolehkan, ini sesuai dengan fitrah manusia yang dia cinta kepemilikan demen dan mengakui kepemilikan pribadi. Ini bisa mendorong, memotivasi orang untuk at-tanafus, berlomba-lomba dan beramba untuk melakukan produksi. Wa amal mushkilat allati tunsabu ila al-milkiyatil fardiyyah falaysat natijatan anha, benar adanya beberapa masalah terhadap kepemilikan pribadi itu bukan gara-gara kepemilikan pribadi tapi min tariqatil khabisah allati yudirun nas biha milkiyatim, cara-cara yang buruk, cara-cara jahat yang dilakukan oleh manusia di dalam mengelola kepemilikan mereka. Walizalika wajadnau qatrakaza lal unsuril akhlaqi wat tarbiyah wal qawanin allati tunazzimu idarat al milkiyah, karenanya kita memahami Aristoteles fokus kepada aspek akhlak dan tarbiyah dan aturan untuk memanage yang namanya kepemilikan tersebut. Ini Yunani. Bagaimana dengan Romawi? Penulis juga berbicara tentang Romawi. وكذلك عرف الرومان الملكية الفردية وقدسوها في قوانينهم وأنظمتهم ووضعوا لها شروطا. Begitu juga bangsa Romawi dulu mengakui yang namanya kepemilikan pribadi. Bahkan mereka mengkultuskannya, menyucikannya di dalam aturan-aturan dan sistem mereka dan meletakkan beberapa syarat-syarat antara lain ayakun al-malik mutamatti'an bil jinsiyati Romania, harus pemiliknya tersebut harus asli kebangsaannya, nationality-nya, ataupun dia harus orang Romawi. Wa yakuna mahallul milkiyati mahalan Romania, objek pemilikan tersebut adalah hartanya Romawi. Fala taqul milkiyatu ala ma laysa Romanian kal aradi allati tusaytir alayha ad-dawlah Romania an tariq al-harb wal qital, maka tanah-tanah yang dikuasai oleh bangsa Romawi melalui perang dan melalui apa peperangan itu bukan asli milik bangsa Romawi, maka tidak bisa menjadi objek milikan. Waqad adda taqdisul milkiyatil fardiyyah fi ad-dawlah ar-rumaniyah ila tamayuz fi sara' baina afradil mujtama' ar-rumani wa dhuhur ba'd asbab at-tamalluq ghayr al-maqbulah qasdan idza 'ajaza 'an sadad ad-dayn, gara-gara pengkutusan kepemilikan pribadi dalam bangsa Romawi
menyebabkan apa namanya tamayus, mungkin kesenjangan di dalam kekayaan, timbul sebab-sebab kepemilikan yang tidak bisa diterima. Contohnya adalah kalau orang tidak mampu membayar hutang, maka orang tersebut akan menjadi budak bagi orang yang memberikan pinjaman kepadanya. Ini cerita Yahudi, Yunani, Romawi, bagaimana bangsa Arab. وَكَذَلِكَ عَرَفَ الْعَرَبُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ الْمِلْكِيَةَ الْفَرْدِيَّةِ وَتَعَدَّدَتْ إِنْدَهُمْ أَسْبَابُ التَّمَلُّكِ حَيْثُ جَمَعَتْ بَيْنَ مَا هُوَ مَقْبُولٌ وَغَيْرُ مَقْبُولٍ. Begitu juga bangsa Arab jahiliyah mengakui kepemilikan pribadi dan bermacam-macam sebab-sebab kepemilikan. Ada yang dapat diterima, ada yang tidak. وَمِنْ ذَلِكَ التَّمَلُّكُ بِسَبَبِ الْغَزْوِ الدَّاخِلِي بَيْنَ الْقَبَائِلِ. Antara lain sebab kepemilikan adalah perang internal, perang-perang ia antara kabilah, waliktisar, fintiqal milkiyatil muwaris ila zukuril balighin, membatasi warisan tersebut buat ahli waris yang lelaki yang sudah balig, alladzina yang mampu untuk perang, wa tahsilil ghanaim wa himayatil bilad, dan mampu mendapatkan harta ghanimah dan melindungi. Amman nisa, kalau perempuan, anak-anak, fala hawdha lahum fil miras, mereka tidak dapat jatah warisan. Wa birraghmi min taqdisil arab lil milkiyatil fardiyyah illa annahu lam yadhhar as-sara bainahum, sekalipun dalam bangsa Arab ada apa tadi taqdis apa namanya mengkultuskan kepemilikan pribadi, tapi dalam bangsa Arab tersebut tidak kelihatan apa yang disebut dengan as-sara, mungkin apa namanya kekayaan yang sangat ekstrim di antara mereka. Walam yadhhar taraf wal istiqlal bi syaklin had, begitu juga tidak sangat jelas adanya kemewahan yang berlebih-lebihan, eksploitasi yang sangat. Wairji zalika ila du'fi, bisa jadi hal itu gara-gara du'fi mawarid jazirah al-arabiyya fi tilkal ayyam, sumber-sumber kekayaan yang tidak begitu banyak dalam bangsa Arab saat itu. Waila tamattul arab, ini salah satunya. Kemudian juga mungkin kelebihan bangsa Arab bi akhlaqis sakha wal karam, dengan adanya kedermawanan yang sangat apa namanya sangat kental di antara mereka. Kemudian juga yang dikatakan wasil jiwar wal inayati, kemudian juga bagusnya hubungan bertetanggaan, wal inayati bidhaif wal ihtimam bihi, kemudian juga perhatian kepada orang yang lemah, kepedulian kepada mereka. Itu dari umat-umat terdahulu, Yahudi, Yunani, Romawi, dan Arab. Bagaimana dengan Islam? Jal Islam fil qarni sadis lil miladi, al fil qarni sadis lil miladi, Islam lahir pada abad ke-6 miladiyah. Kemudian Islam mengakui al-milkiyah al-fardiyah wa syar'a min at-tashri'at ma yakfulu himayataha. Kemudian juga punya aturan yang menjamin melindungi kepemilikan pribadi. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wa qala ta'ala wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al hukami li ta'kulu fariqan min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Dua ayat yang disebutkan, dua-duanya menyebutkan la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, ya ada pengulangan ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, la bil batil, kemudian itu ada pengulangan di dua ayat tersebut sama sebenarnya. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya mengatakan al-khitab bi hadhihi al-ayah yatadammanu jami' ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Khitab ayat ini itu ditujukan kepada seluruh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? La ya'kulu ba'dukum mala ba'din bighairi haq, tidak makan sebagianmu harta sebagian yang lain dengan tanpa yang hak. Fa'idkhulu fi hadha, termasuk di dalamnya al-qimar, judi, al-khida, penipuan, wal-husub, menggosap, wajahdil hukuk, mengingkari hak-hak, wa ma la tatibu bi nafsu maliki, segala macam yang tidak rela pemiliknya, aw haramatu syari'ah, atau yang diharamkan di syariat. Wa in tabat bihi nafsu maliki nafsi maliki wa in tabat bihi nafsi maliki, sekalipun disukai oleh apa pemiliknya ataupun rela tapi tidak dihalalkan. Contohnya apa? Mahrul baghi wa hulwanil kahin, bayarannya pekerja seks komersil disebutnya mahar sih, tapi baghi wa hulwanil kahin, manisnya apa namanya
bayar jasa kepada dukun, wa ma yu'tilu muqaddahanatihi, yang diberikan buat dukun gara-gara apa namanya jasa dukunnya, wa athman al-khumur, harganya khamar wal khanazir wa ghairu dzalik, dan selainnya. Kama rakaza al-Islam ala himayati amwali ad-du'afa min al-yatam wa an-nisa, fa ja'a fi himayati amwali al-yatam. Islam juga concern pelindungan harta orang-orang yang lemah dari anak yatim dan perempuan. Ayatnya antara lain, wala taqrabu malal yatim illa billati ahsan hatta yablugha ashuddah wa awful kayl wal mizan bil qist. Ayat yang lain, wala taqrabu malal yatim illa billati ahsan hatta yablugha ashuddah wa awfu bil ahd innal ahda kana mas'ula. Wa atul, ayat yang lain, wa atul yatama amwalum wa la tatabaddal khabith wa la taqulu amwal alladhina yakuluna amwal al-yatama dhulman innama yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Ini contoh daripada ayat-ayat yang menyebutkan tentang harta anak yatim sebagai contoh kelemahan orang yang lemah, dan bukan gara-gara anak yatim tersebut lemah kemudian hartanya dilanggar, dilakukan penyimpanan dan seterusnya. Hadil ayat aqlaqat dhamairus sahabah, ayat-ayat ini menggetarkan hati para sahabat, waja'alathum yataharrajun, menjadikan mereka berhati-hati, waspada, min khalti amwalihim bi amwalil yatama, mencampur harta mereka dengan harta anak yatim. Fa'amadu ila azri ta'amil yatim an ta'ami ahli baytihi wa syarabi an syarabihim, waja'alu yafsiluna ta'amil yatim wa yahbisuna lu harta yakulahu wa kathiran ma yafsud wa yatluf wa fi dhalika khasaratun al yatim wa ala al mujtama'. فأنزل الله تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم إن الله عزيز حكيم. Ayat yang tadi kita baca menyebabkan para sahabat itu berhati-hati sehingga memisahkan makanan anak yatim dan makanan dipisahkan tersebut sehingga mereka makan, tapi banyak yang terjadi ternyata itu menyebabkan makanan tersebut mungkin rusak dan itu kesia-siaan, kerugian kepada anak yatim tersebut, sehingga turunlah firman Allah di ayat yang tadi kita baca, Al-Baqarah ayat 220, wasalunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhadithu wa ikhwanukum Allah ya'lamu mufsida minal muslih wa law syaa Allah la'anatakum innallaha 'azizun hakim. Dan ini contohnya ayat-ayat yang melindungi tentang anak yatim. Bagaimana tentang perempuan? Allah berfirman, wa atun nisa asadqatihinna nihlah fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsa fakuluhu hani'an mari'a. Ayat lain, wa in aradtum istibdala zawjin makana zawj wa ataytum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu shay'a ata'khudhunahu buhtanan wa ithman mubina ila akhir al-ayat. Seterusnya, ini dua ayat yang disebutkan perlindungan terhadap wanita tersebut dari harta mahar yang diberikan, kemudian juga kalau udah dikasihkan misalnya nggak boleh diambil lagi, atau kudu membutana with membina. Sebagaimana juga Islam mensyariatkan kepemilikan kepemilikan pribadi dengan cara adanya haddus sariqah, hukuman bagi orang yang mencuri, wa ta'rifil luqatah limuddati 'amin kamilin, barang temuan harus diumumkan satu tahun. Wal luqatah ial malu alladhi yadi'u min maliki wa yaltaqitu ghayruhu sawa'un kana nuqudan am mata'an aw hayawanan. Luqata adalah harta yang hilang dari miliknya dan ditemukan orang lain, apakah bentuknya uang ataupun benda ataupun hewan. Hadis, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibuha wa illa fashakanali, apa namanya, tempatnya, wika'nya, benangnya tersebut, kemudian umumkan selama setahun. Kalau kalau datang miliknya menjawab ataupun ya terserah, fashanuka biha. Ini contoh-contoh bagaimana syariat Islam terhadap pemilik dia, illa annana wajadna kathiran minal umam wa syu'ub qadin
irtakasat fi ta'amudiha ma'al milkiyatil fardiyah. Sekalipun adanya syariat-syariat yang banyak menjamin tentang perlindungan kepentingan pribadi, tapi kita dapatkan banyak dari bangsa-bangsa, negara-negara yang bertindak apa namanya intakasat bertindak berbeda. Fa'uroba fil unsur Eropa pada masa-masa yang dikatakan allati talat asral Islam. Fa'uroba fi usur allati talat asral Islam sa'ada fiya nizam al-iqta. Di Eropa yang dominan setelah apa namanya setelah masa Islam adalah masa yang dikatakan nizam al-iqta. Sistem feudalis sana penguasa namanya bangsawan agar mereka untuk mendapat sokongan input nanti yang alufalahi mungkin tadi itu apa namanya orang-orang kaya tersebut yang kaum borjuis tersebut dia mampu menguasai kekuasaan yang penuh terhadap pekerja, terhadap tani, wa'atabaruhum ka'alati zira'i menganggap mereka sebagai alat, bagaikan alat kalau pada pembelinya tersebut wa qatama dalik ta'iyun fi ghayi madhulmi mustiqlalim fi zil ghiyab riyaliddin anil islam wa tawjih hatta kasama tema urubi fi fatra tabaqat ijtimaiyah mutamayyizah gara-gara belebihannya orang-orang yang mengangkat apa namanya kesenjangan yang sangat besar walam yaqif al-amru ila hadzal hadd wa inma ta'addaw ila taqdisil milkiyatil fardiyyah ila hadd al-israq wal mughalat wa zurun nizam ar-ra'simali hanya begitu saja ya, tapi mengkultuskan kepemilikan pribadi sampai kepada kemewahan, berlebihan, dan muncullah yang dikatakan kapitalisme yang berdiri di atas al-i'tiraf bil milkiyatil fardiyah liyadawatil intaj, mengakui kepemilikan pribadi kepada apa namanya aspek-aspek atau peralatan produksi dan menjadikannya sebagai prinsip dalam sistem ini wa itlaqul hurriyah linas fi tamalluk duna tadakhul min ad-daulah, kebebasan sebebas-bebasnya untuk memiliki tanpa ada intervensi dari pemerintah finansial tabah ala dalik intisyarul ihtikar. Oleh karenanya adanya sangat populer sangat banyak adanya ihtikar apa namanya monopoli kemudian penimbunan wal munafasah ghair syarifah persaingan yang tidak baik wal ghish wal qimar wal riba wal mutajar bil muharramat adanya perjudian, riba, kemudian memperdagangkan yang haram daripada narkoba dan semisalnya kamat rotab ala dari insafal mujtama sebagaimana orang kaya yusaitiruna ala ajziyatil mujtama al-iqtisadi yusiasi wal-i'lamiyah menguasai seluruh sarana ekonomi, politik, media mimma adda ila tashwil khala'iq haqa'iq wa tafsiriya tafsiran madiyan bahtan sehingga hakikat tersebut mereka sajikan dengan sajian yang benar-benar bentuknya materialisme. Sebaliknya orang-orang miskin alladzina yahrusuna 'alal misl wal qiyam fadu'afa ma'zulun, sebaiknya orang-orang yang cinta kepada kebaikan, nilai-nilai menjunjung tinggi, mereka adalah orang-orang yang lemah. Mereka tidak menguasai kepada sarana-sarana tersebut. Laisa lahum ayyu dawrin fit tawjih wa rasmi siyasah wa ittikhadil qararat. Mereka tidak memiliki peran di dalam kebijakan, keputusan dan seterusnya. Umit mukabil takdis lil milkiyatil fardiyah di sisi lain lawan daripada mengkultuskan kepemilikan pribadi zahara nizamun akhar ala naqid min as-sabiq yaqumu ala asas muharabatil milkiyatil fardiyah wa tahmilia wizra kulli fasadin waqa fi tarikh huwa nizam al-ishtiraki aw syuyu'i. Di sisi lain lawannya adalah timbulnya makanya atas dasar itu sebagai dampaknya timbullah apa sistem yang dikatakan komunisme, sosialisme yang berlawanan, yang memerangi kepemilikan pribadi, sosialisme, komunisme berdasarkan asas al-milkiyatil ammah,
kepemilikan umum buat segala macam sarana produksi, karena kepemilikan pribadi kepada sarana produksi menyebabkan eksploitasi pemiliknya, kemudian menyebabkan terpecahnya masyarakat kepada kasta-kasta, sebagaimana yang ada adalah falsafat materialisme yang jauh daripada agama dan aturan. Wal haqiqah anna hadhihi da'wat allati zarat ala al-sunnah syu'in wal ishtirakiyyin ma hiya ila takhdir lish'um. Padahal kampanye-kampanye yang dakwah-dakwah yang itu adalah kebodohan kepada bangsa, dan dia mu'alajatu zahiriyatin lil khalal alladhi hadasa bisawi takmir Somalia, dan dia berupaya untuk menyelesaikan permasalahan gara-gara kapitalisme. Falam yati hadzal nizam ala asridda wa lam yasta'siru min juzurihi. Sosialisme enggak mengobati akar masalahnya, sehingga tidak menuntaskan. Fabirragm min aljuhud allati buzilat isla'il khalal zahabat asyuyu'iyyah wa baqiya nizam ar-ra'smali yasrah wa yamrah wa ya'itsu fil ardi fasada. Makanya sosialisme enggak bisa bertahan lama, karena tadi bukan sampai kepada akar permasalahan, sehingga yang sekarang eksis para masyarakat tetaplah yang dikatakan an-nizam ar-ra'smali yang berkuasa, dan dia yang menyebarkan kepada bumi ini yang dikatakan al-fasad, kerusakan.